kesabaran. Insya Allah tentunya ke depannya makin maju.
agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan hanya berupa slogan, masih perlukah air mata selalu dilanda bencana, macam-macam malah bencana, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan seakan-akan. Tiada lagi ketentraman. Bosoler, ya. 1, 2, 1, 2.